Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika ingin mereview hasil dari pekerjaan CNC router di tempat kami. Ini adalah pintu gabungan dari sebuah. Ini berbahan dasar kayu jati. Motifnya ini adalah gunungan pada wayang yang seperti kita ketahui pada umumnya. Terlihat jelas hasilnya pun juga terlihat halus dan rapi. Langkah pertama yang kita biasa gunakan adalah dengan mendesainnya di aplikasi yang kita gunakan terlebih dahulu, kemudian dirubah ke bentuk program file ke CNC. Pengerjaannya kurang lebih selama 1 hari untuk pengerjaan di machining-nya. Kebetulan yang lama itu adalah ketika kita membuat sketch. Kita hanya menggunakan gambar lalu kita blat di depannya. Kita juga mengcustom pintu sliding yang berbahan dasar aluminium. Ini kita lapisi dengan kayu jati di depannya agar terlihat lebih eksotis dan lebih alami. Pintu ini sendiri rencana juga akan kita pakai untuk dekorasi di ruang tamu kita. Berikut yang bisa kami review dari 2 pintu di belakang saya ini. Kurang lebihnya, terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di akun Instagram, juga akun YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.